Kenapa sih? Jalan. Jalan yuk. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi emak-emak ngamuk memarahi para pengendara sepeda motor dengan knalpot racing. Dalam rekaman video yang beredar, tampak emak-emak berdaster keluar rumah sembari membawa sapu. Ia pun beberapa kali memukulkan sapu ke pagar sambil berteriak memprotes aksi para pengendara yang geber-geber sepeda motor di depan rumahnya saat malam hari. Emak-emak itu juga sempat menanyakan asal segerombolan pengendara tersebut namun tak dijawab. Dari unggahan akun Instagram @agusbens4, Sabtu, tanggal 9 Oktober tahun 2021, itu, terlihat segerombolan pengendara sepeda motor yang memilih pergi menghindari amukan emak-emak. Terdengar pula suara seorang pria yang mengajak rekan-rekannya untuk pergi. Sementara tampak seorang anggota lainnya meminta maaf kepada emak-emak tersebut lantaran telah mengganggu jam istirahatnya. Muncul tanggapan baik pro maupun kontra terhadap sikap para pengendara motor yang menggeber knalpotnya. Ada yang sependapat dengan emak-emak yang protes karena sikap menggeber knalpot kendaraan saat malam mengganggu orang istirahat.